Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam inspirasi dan edukasi. Kembali bertemu dengan saya Max Nata, cuma di Koko, Kongko bareng komunitas. Jangan lupa untuk terus saksikan Kongko setiap hari Senin dan juga Jumat di jam 7:30 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Nah, sekarang kita kedatangan tamu dari teman-teman PPM. Apa kabar hari ini? Eh, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Nugroho dan juga ada Mas Yuda ya? Betul sekali. Mas atau Pak? Iya, masih muda, Mas. Mas aja ya? Tapi biasa kita dipanggilnya Bung. Bung? Iya, Bung. Jadi hari ini saya panggilnya Bung aja ya? Bung semua. Ada Bung Nugroho dan juga Bung Yuda. Bung Yuda ini masih muda, tapi menjabat sebagai ketua. Dan di sini ada Bung Nugroho selaku sekretaris yang ini sebenarnya tugasnya bukan sekretaris saya kira, tapi lebih ke menasehati ya Bapak ya. Membackup gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol di Koko itu ngobrolin tentang komunitas, tentang kegiatannya, tentang keanggotaannya supaya lebih dikenal sama masyarakat luas gitu. Nah, ini saya ke Pak Nugroho dulu nih. Kilas balik dulu, cerita-cerita seputar tentang sejarah awal mulanya PPM, Pemuda Panca Marga. Ini kapan awal kali muncul di Indonesia atau di Solo? Ya, kalau Pemuda Panca Marga itu secara prinsip adalah organisasi pemuda tingkat nasional. Jadi keberadaannya adalah secara menyeluruh di negeri yang kita cinta ini, Indonesia. Tidak hanya di Solo? Tidak hanya di Solo. Kemudian didirikan di Jakarta kebetulan itu pada tanggal 22 Januari 1981. 81. Jadi berarti sudah sekarang sudah 40-an tahun lebih ya. 43. Sudah lumayan lama juga ya Pak ya. Lama. Itu awal mulanya untuk lingkup nasional. Kalau untuk di Solo sendiri? Untuk lingkup di Solo yang saya ketahui itu kurang lebih pada tahun 1985. 85. 85-an. Sementara saya sendiri mulai bergabung itu baru kira-kira bulan Agustus 1987. Berarti tidak baru itu? Memang awal-awalnya salah satu inisiatornya Bapak atau ya kalau di kecamatan, Langlian, dulu macam itu. Oke. Okay. Nanti kalau di kota, inisiatornya ya tokoh-tokoh zaman dulu yang ada Bapak-bapak veteran maupun juga putra-putri veteran yang dekat dengan apa sajaran pengurus veteran pada waktu dulu. Ini kalau ngomongin soal Pemuda Panca Marga, ini kan di Solo sudah 43 tahun ya, 43. Bung Yuda dan Bung Nugroho. Ini berasa ngomongin bola ya, Bung gitu, komentator bola. Tapi hari ini kita ngobrolin soal komunitas PPM Pemuda Panca Marga. Yang tergabung di Pemuda Panca Marga ini kah, apakah memang harus apa ya, veteran atau keturunannya atau bagaimana sebenarnya? Ya, Bung Yuda. Dari ADART-nya ya, kan ada beberapa indikatornya itu. Ya, syarat ya? Syaratnya, ya ada golongannya itu anggota biasa, itu memang dari putra-putri veteran yang punya skep. Ya. Kemudian ada yang satu lagi ini yang tidak punya skep. Jadi tidak ada ini ya, skepnya ya? Ya, tidak ada skepnya atau skepnya itu hilang. Tidak bisa dibuktikan secara hitam di atas putih. Oh begitu, jadi ada memang yang harus terbukti dan mungkin mengaku tapi tidak terbukti, itu berarti ada juga ya? Ada juga yang anggota partisipasi. Partisipan, ya itu memang siapa saja bisa. Asalkan mau ikut aturan dari Pemuda Panca Marga yang berlaku. Ya, satu lagi anggota tamu ya Pak, terhormatan. Ya, itu yang punya sumbangsih entah itu moral maupun yang lainnya lah di dalam Pemuda Panca Marga. Ada kontribusinya ke PPM gitu ya. Jadi ada tiga. Ada empat. Ya, ada
Ya, sebenarnya 4. Namanya secara garis besar adalah 3, karena veteran ada 2 tadi, ada yang bisa membuktikan skepnya ada, ada yang kebetulan entah hilang atau memang dalam kepengurusan tidak berhasil. Kalau Bung Nugroho sama Bung Yuda ini anggota yang mana? Kita anggota biasa semua. Anggota biasa semuanya. Kita punya skepnya. Kebetulan kalau saya kalau ini boleh diceritakan? Silahkan. Bung Yuda dulu. Penasaran gitu, skepnya bagaimana dan dari siapa gitu? Ya, kalau saya kebetulan dari bapak dan ibu ini satu generasi dengan Pak Nung. Oh begitu, ini satu keluarga. Iya, bapaknya, ibunya itu generasi sama dengan saya masuknya. Bapak sama ibu ketemu di organisasi, nikah, lahirlah saya. Ya kebetulan saya di berarti generasi yang kedua. Generasi kedua. Anak ya. Cucu. Cucunya veteran. Cucunya veteran. Ya. Kalau Bung Nugroho, kalau saya anak. Anak. Iya. Jadi kalau secara prinsip, Pemuda Pancamarga itu adalah organisasi putra putri veteran Republik Indonesia dengan beserta atau seluruh keturunannya. Iya, beserta. Tapi anaknya Bung Yuda ini pun boleh kalau. Iya. Tapi anaknya masih 1 tahun. Belum waktunya ya. Belum bisa apa. Iya. Ini menarik ya. Kalau tadi ngomongin soal partisipan, misalkan saya nih, ini bergabung gitu harus bagaimana? Apa yang harus saya penuhi persyaratannya gitu sebagai partisipan, Bung? Ya, kalau tentunya secara administrasi harus mengisi biodata ya. Formulir pendaftaran. Itu, terus nanti kan bisa kita ketahui ini dari ranting mana, misal cabang mana, kan tidak melulu tentang di Solo. Ya. Boleh ya, kalau misalkan dari luar Solo, pendatang begitu? Ya nanti disesuaikan di sininya, misalnya kalau hanya bekerja, lebih dominan di tempat asalnya ya kita rekomendasikan daerah sana. Oh baik, jadi misalkan orang Solo bisa bergabung tanpa harus memiliki skep sebagai veteran tadi ya? Ya, nanti tinggal mengisi saja tanda tangan siap mengikuti aturan lah, nanti kita ikutkan beberapa event. Baru nanti dengan berjalannya waktu banyaknya event yang dilalui kan nanti atributnya semakin lengkap nanti. Semakin banyak ya? Semakin diakui juga. Minimal ada proses pembaretannya gitu. Jadi nambah, jadi kita organisasi Pemuda Pancamarga ini organisasi yang spesifik khusus sehingga secara organisasi kita punya uniform beberapa. Uniform diantara yang kita pakai ini adalah istilahnya PDH, pakaian dinas harian. Harian. Kemudian nanti ada juga PDL, pakaian dinas lapangan, yang kebetulan dureng hijau, walaupun sedikit berbeda dengan dureng TNI, tapi itu sebetulnya pemakaiannya setelah mengikuti kegiatan minimal pralat sarmil. Ada beberapa rangkaian. Iya, ada rangkaian. Ada. Sebagai anggota itu tadi ya. Oke. Jadi kalau sudah pakai, jadi salah satu-satunya organisasi pemuda yang punya resimen seperti mahasiswa itu hanya Pemuda Pancamarga. Lainnya hanya sebentuk satgas. Baik-baik. Ya, walaupun seperti banser atau yang lain barangkali itu standar macam itu. Tapi yang pakai pendidikan militer nama resimen itu ada hanya di Pemuda Pancamarga. Ini soal event, tadi sempat disinggung sama Bung Yuda, event-event. Nah, ini sebenarnya event apa aja yang ada di komunitas PPM ini? Untuk anggotanya, atau memang ini juga ada event yang terbuka untuk umum, misalkan tidak tergabung, itu belum jadi partisipan, itu boleh nggak? Atau kegiatannya apa saja gitu? Boleh. Ya, kalau event wajib kita sih biasanya peringatan hari jadi nggih, Bung Nuge, itu peringatan hari jadi. Kalau diceritakan yang dulu tuh kegiatannya sangat banyak, termasuk event pendidikan itu tadi, pralat sarmil, kemudian lat sarmil itu sendiri, ada lomba-lomba juga, entah itu untuk kepemudaan maupun siswa-siswi. Kita juga ada kegiatan partisipasi dengan kegiatan pemerintah kota, atau juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim, Koramil maupun Korem dan lain sebagainya, karena kan kita induknya juga ke sana. Ini banyak terlibat di kegiatan-kegiatan yang melibatkan dinas-dinas atau pemerintahan juga berarti ya? Iya. Nah, kalau begitu berarti ini kan momennya
pas ya, Agustusan yeah. gitu. Ini Agustus atau 17 Agustus di tahun ini kan punya tema nasional nih, yeah. Nusantara Baru Indonesia Maju. Yeah. Dari teman-teman PPM atau dari seluruh simpatisan atau seluruh anggota, ini ada event gede apa ini di dalam apa ya, menyambut atau sama-sama merayakan HUT NKRI yang ke-79 ini. Ya, kalau event dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ini ya, kami karena tadi tagline-nya adalah kita adalah generasi semangat baru. Dengan semangat baru kita perkuat jiwa nasionalisme kita. Jadi memang baru kemarin kita ada regenerasi, dengan semangat baru itu kita susun pondasi lagi nih. Dengan 17 Agustus nanti kita perkuat lagi, kita data lagi ulang, kita sosok masa depan dengan lebih gemilang lagi. Lebih baik lagi. Lagi. Ya, harapannya kan kita pengisi dari pewaris jiwa kepejuangan dari nenek ya, moyang ya, gitu ya. Iya. Ya, harus ya, lebih ya, semangat. Harus lebih semangat. Apalagi di momen 17 Agustus ini ya, di hari kemerdekaan Republik Indonesia, ini tentunya dari teman-teman PPM ini juga memberikan semangat daya juang kepada seluruh anggota, dan harapannya ini juga tidak hanya ke anggota pastinya, yeah. untuk masyarakat, karena ini tidak hanya diselenggarakan di Solo, tapi juga di nasional ataupun di berbagai kota kabupaten yang lainnya. Yeah. Nanti yeah. kita akan kembali lagi, mohon maaf yeah. Bung. Nanti kita akan kembali lagi, kita lanjutin ngobrol santai kita di Koko Kongko bareng komunitas, masih bersama PPM. Jangan kemana-mana. Sahabat TV 10, masih bersama saya Max Nata di Koko Kongko bareng komunitas, dan masih bersama teman-teman dari PPM. Ada Bung Nuk dan juga Bung Yuda. Tadi sedikit sudah nge-spill event 17-an ya. 17 Agustus 2024 menjadi hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Nah, untuk tahun ini kegiatan yang akan diikuti atau diselenggarakan dari teman-teman PPM sendiri apa nih? Boleh diceritakan sama masyarakat? Ya, kalau kegiatannya karena kita basicnya memang baru menginduk di partisipasi pemerintah ya. Yang pertama seperti upacara, biasanya kita upacara pas hari H ya. Sebelum hari H itu malamnya kan ada renungan suci biasanya di Taman Makam Pahlawan, itu biasanya kita juga diundang ke sana ikut apel dan juga tabur bunga. Kemudian pagi dilanjut kita biasanya satu peleton itu ikut upacara juga, entah itu di Stadion Sriwedari biasanya ya. Biasanya di Stadion Sriwedari ya. Ikut pemerintah di mananya. Iya. Yeah. Jadi serangkaian itu kita biasanya dilibatkan. Karena memang jiwa nasionalisme dicarinya di mana yang mudah? Ya anak cucunya veteran itu tadi pasti melekat di tulang, bahkan sampai ke nadi ya? Nadinya itu mengalirnya semangat juang ini. Kan? Semangat juang NKRI ini. Ini ngomongin soal value, ini kan penting ya. Setiap komunitas yang kita undang juga punya value-nya masing-masing. Nah, ini di momen 17 Agustus atau momen kemerdekaan, kita perlu menyampaikan lagi kepada seluruh masyarakat tentang jiwa nasionalisme. Nah, kalau ngomongin soal value yang dimiliki sama teman-teman PPM atau yang dijaga sampai hari ini, karena memang merupakan anak cucu dari pejuang-pejuang yang sudah gugur untuk negara Indonesia. Apa sih nilai atau value yang pengen dijaga, pengen juga disebarkan luas kepada masyarakat? Artinya tidak hanya untuk anak dan cucu saja dong yang punya tugas tanggung jawab untuk menjaga NKRI gitu. Bung Nuk, silakan. Nah, secara prinsip, secara inti itu adalah pewarisan JSN 45.
CSN itu jiwa, semangat, semangat, nilai. Nilai 45. Ini juga semangat, Pak. Ya. Saya lagi semangat Agustus ini. Jadi itu, dan CSN 45 itu sebetulnya hanya satu kata, bisa berjuang tanpa pamrih. Berjuang tanpa ya, pamrih. Itulah yang menjadikan Indonesia bisa merdeka, karena pada waktu itu komponen tentara, laskar ataupun juga rakyat semua bersatu padu, tidak ada pamrih lain kecuali Indonesia merdeka. Merdeka. Jadi kalau sekarang kita rata-rata kan mau ada kegiatan apa, kerja apa kan pamrihnya nanti dapat apa. Itu yang maju dulu. Nah, ini yang sekarang macam itu. Iya. Nah, tapi kalau zaman dulu macam itu, bahkan kalau slogan-slogan yang ada di entah itu poster ataupun juga di dokumen apa istilahnya zaman-zaman dulu kan dua kata saja, merdeka atau mati. Enggak ada merdeka atau kaya, itu enggak ada. Pokoknya pilihannya antara merdeka atau mati. Sudah gitu. Nah, dari situ kita masih juga ada komunitas orang-orang tua. Itu diantaranya juga orang tua kita sendiri, legion veteran, itu masih ada walaupun sangat-sangat minim. Kalau dulu saat saya 87-an, orang tua LVRI di Solo itu 1000-an ada. Banyak ya? Iya, tapi sekarang kurang lebih... Berapa sekarang? Bisa dihitung dengan jari. Bisa ngumpulkan 25 itu sudah keren, luar biasa. Luar biasa. Karena sudah pada dipanggil oleh Allah. Tapi kita alhamdulillah sekarang juga punya partner lagi, jadi pengurus dewan DHC 45, Dewan Harian Cabang 45 yang kantornya di Mbeteng itu ya. Sebelah timur ada Gedung Juang 45. Oh, di situ. Itu kantor di sana. Kita pun sebenarnya berkantor di sana juga dibolehkan. Nanti kita punya kantor sendiri di daerah apa? Kantornya di mana, Bung Nuk? Di Timur Pasar Regi, Kestalan. Di Kestalan. Nah, di Kelurahan Kestalan, sebelah timur kelurahan itu. Jadi secara prinsip, sehingga paling tidak di DHC 45 dengan veteran bersama BPM itu kadang mengadakan kegiatan bersama pelajar ataupun juga generasi muda dalam rangka untuk diberi, dimasuki value-value ya, tadi, nilai-nilai semangat 45 tadi. Itu. Jadi bukan kita sendiri, kalau kita sendiri nanti dianggap sok tahu wong kita bukan pejuang. Yang berjuang kan orang-orang tua kita. Selama orang-orang tua masih ada, kita manfaatkan dalam rangka untuk memantapkan generasi muda sekarang. Betul. Jadi arah kita bukan hanya pada anak veteran. Jadi seperti kegiatan pun kita dulu pernah juga ada kegiatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, lomba menggambar anak SD, SMP. Pernah juga lomba lari 10K. Itu anak SMA bebas untuk umum dan sebagainya. Bahkan yang paling tenar dulu tahun 90-an atau 95-an itu yang paling tenar itu kita sering adakan lomba becak. Slalom, itu di Hiasi? Slalom becak. Oh, slalom becak. Itu 3 kali itu, terkenal itu. PPM saat terkenalnya ada slalom becak itu. Ini waktunya kembali naik ke atas ini, bikin acara-acara yang seru ini sepertinya. Kalau memang saat ini masih memungkinkan, itu gayeng banget sebetulnya. Ini kalau ngomongin soal value, itu yang pengen disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya ke turunannya veteran itu sendiri. Kalau Bung Yuda, nah, ini kan sebagai generasi penerus nih, yang baru saja mendapatkan tongkat estafet untuk melanjutkan organisasi dan komunitas PPM ini sendiri, merasa value apa yang sudah diterima selama ini gitu? Ya, kalau dari value yang saya terima sampai saat ini adalah yang masih mengenai itu jiwa pantang menyerahnya. Dari senior yang sudah-sudah itu setiap ada kegiatan itu bahkan sampai demam pun, sakit pun, hamil satu masih hadir, masih semangat menyemangati yang lainnya. Jadi jiwa pantang menyerah itu yang masih kami pegang sampai saat ini. Melekat gitu ya? Melekat. Dan ini juga PR bagi saya karena kemarin dari senior-senior mengarahkan memang sudah saatnya pemuda Pancamarga ini kembali lagi ke yang masih muda. Betul. Nah, ini akhirnya terus siap dengan tantangan 4.0 ya, menuju 5.0 ini, bagaimana anak-anak kaum muda sekarang jangan sampai mudah menyerah.
harus bisa pantang mundur ya, tetap semangat terus dengan jiwa kebangsaan lah. PR-nya adalah semangat dari yang para senior itu limpahkan kepada kami. Kami harus bisa memix itu dengan kegiatan-kegiatan yang memang sejalan dengan era sekarang. Ini apalagi kalau sekarang generasi saat ini, generasi Z gitu ya. Ini kan apa ya? Salah satunya adalah karakteristik yang kita kenal itu biasanya agak loyo, gampang ini ya, mentalnya kurang ini, kurang tangguh gitu. Ketika tantangan udah menikmati masa-masa down-nya itu kan. Nah, untuk kembali lagi itu. Itu PR kita, bagaimana tidak mudah menyerah itu tadi dengan semangat dari para senior yang tularkan kepada kami. Kita akan lanjutkan itu dengan kemasan yang kegiatan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Wah, ini menarik ya, sahabat TV 10 dari gerakan dan juga kegiatan-kegiatan teman-teman dari apa PPM ini juga punya apa ya istilahnya, punya tujuan untuk menyemarakan, untuk memberikan semangat daya juang kepada seluruh masyarakat, utamanya anak muda sekarang, supaya mentalnya punya mental juang gitu ya. Ini kegiatan yang akan dilaksanakan berarti yang terdekat kaitannya dengan 17 Agustus ini ya? Iya. Untuk kaitannya dengan rekrutmen untuk apa anggota simpatisan itu, apakah ada jeda waktunya atau ada waktu terkhusus atau setiap saat bisa gabung misalkan? Iya, kalau itu setiap saat bisa gabung. Kalau dari kami ini ada beberapa event yang pengen kita kejar segera ya. Yang pertama memang kita susun lagi pondasinya, kita rekrutmen lagi anggota-anggota yang masih fresh ini. Kemudian yang kedua kita latih untuk menjadi resimen yang memang siap untuk kita terjunkan kapan saja. Yang ketiga kita buat kegiatan yang sekiranya itu adalah mereka kembali mengenal pada budaya minimal yang ada di Solo. Karena kan cukup banyak budaya yang ada di Solo nih. Ketika satu sudah, nanti yang dua sudah kita ajak pelatihan, yang ketiga ini kita bersama masyarakat umum kita untuk mengenal budaya yang ada di Kota Surakarta. Wah, semoga ini kegiatannya sukses. Semoga ini berjalan dengan baik ya. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir di TV 10. Semoga lebih banyak yang mengenal teman-teman dari PPM, kegiatannya semakin lancar. Kemudian juga daya juang dari masyarakat, khususnya Gen Z, anak-anak muda di luar sana. Yang biasanya lembek, ini harus semangat dan harus punya daya juang yang tinggi. Sekali lagi terima kasih, lain waktu kita sambung lagi obrolan kita dan sahabat TV 10. Demikian episode kali ini bersama PPM, Pemuda Pancamarga. Salam semangat untuk Indonesia di hari ulang tahun ke-79 Nusantara Baru Indonesia Maju. Terima kasih, pamit undur diri, saya Max Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pemuda Pancamarga Kota Surakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semoga dengan semangat yang baru, sesuai dengan semboyan kita Tan Hana Dharma Mangrua, mari lebih bersatu untuk Indonesia yang semakin maju.